Sebuah tas mencurigakan berisi rangkaian kabel ditemukan tergeletak sekitar 100 meter dari rumah Konsulat Jenderal Australia di kawasan wisata Sanur, Bali. Tim Gegana Polda, Bali langsung meledakkan barang yang diduga bom itu. Warga sekitar Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar digegerkan dengan temuan tas mencurigakan. Lokasi tas hanya sekitar 100 meter dari kediaman Konjen Australia, Majel Hin. Tim Gegana Brimob Polda Bali langsung memeriksa tas itu setelah menerima laporan warga. Petugas menemukan di dalam tas terdapat pompa air, kabel, dan kartu surat izin mengemudi milik warga asing. Tim Gegana langsung meledakkan tas itu di lokasi. Sementara kartu identitas yang ditemukan diselidiki aparat Polsek Denpasar Selatan. Nih. Kabel saja mas, kabel sama pompa air, terus sana diketemukan KTP, apa, SIM ya, atas nama siapa tadi SIM, di bawah Brimob. Nanti kita kan secara administrasi, berita acara diserahkan dari Kor Brimob, nanti langsung diserahkan ke Polsek terdekat.